Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-53 digelar pemerintah Provinsi Bali dengan senam massal yang diikuti ratusan orang. Dipusatkan di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar, senam juga diikuti Gubernur Bali Imade Mangkupastike. Selain senam massal, dalam kegiatan ini juga digelar pemeriksaan kesehatan, fisioterapi, donor darah, dan mengenalkan masyarakat tentang kemasan obat dan pangan yang aman untuk dikonsumsi. Gubernur Bali pun menyampaikan pesan kepada masyarakat terkait pentingnya hidup sehat secara mandiri. Berolahraga secara rutin, memelihara lingkungan kita supaya bersih, karena kalau tidak bersih berarti juga bisa menimbulkan penyakit buat kita semua. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS ini dicanangkan pemerintah pusat demi terwujudnya derajat kesehatan yang tinggi. Untuk para perempuan, guna mencegah penyakit kanker serviks, pemerintah Provinsi Bali juga menggelar tes IVA secara gratis untuk para PNS dan istri PNS yang digelar 16-17 November mendatang. Dari Denpasar, Bagus Alit, iNews, melaporkan.